Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Pertama dan utama sekali, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita telah dapat berkumpul di kantor desa Talengdik yang baru ini. Dan tak lupa pula salawat beririkan salam kita hadiahkan untuk junjungan kita yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Talawi Munye, yang terhormat penceramah agama yaitu Bapak Yusmanto, yang sama-sama kita hormati Ketua TPPKK Desa Talawi Munye, yang sama-sama kita hormati penyuluh agama Desa Talawi Munye, dan yang kita hormati PWS ke Desa Talawi Munye, seterusnya kader yang kami banggakan. Untuk tidak memperpanjang kata mukadimah, marilah kita mulai acara kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya kata sambutan dari Kepala Desa Talawi Munye. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat kita hormati ketemu Bulia Tito, Pak Manto, dan orang itu Soliura, Pak Manto. Kemudian sangat hormati Ibu TPPKK kita yang hadir, seterusnya yang saya hormati Ibu PWS, dan juga yang saya hormati Ibu Has sebagai penyuluh Kepala Munye, dan kepada perangkat desa yang hadir beserta ibu-ibu dan desa yang berhormat. Mudah-mudahan pada siang hari ini kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah pada siang hari ini cuaca mentaro dan itu bukan tanah sakit, tapi mudah nanti kita mengulangi semangat awak ke kawan awak yang di rumah untuk datang ke Asiko, yang mana tujuannya adalah pertama silaturahmi antara kita. Kemudian nanti kita juga akan mendengarkan ceramah agama yang akan dibacakan di kita nanti. Nah, ini adalah dalam hal menyongsong atau misalnya bulan suci Ramadan. Di sini mungkin banyak yang disampaikan. Pertama, kami di sini sebagai kelompok perangkat desa mengucapkan mohon maaf karena kalian semua hadir, mau tahu kado kata-kata kami yang dari sengaja, tidak sengaja, Allah manusia gelap. Mudah-mudahan kita di dalam bulan suci Ramadan ini kita melaksanakan amal kita sesuai yang khusus dan tetap keberkahan dari Allah dengan pahalanya. Kemudian ini juga merupakan satu kegiatan dari program kita sebelum ini, yang mana ini telah kita angkatkan dari dana desa, yang mana itu adalah angkatan dari PKK kita. Jadi mari kita memakan, kita dengarkan nanti ceramah kita, yang mana kok mungkin bisa sampaikan nanti kepada kawan-kawan itu yang sudah hadir nantinya, apa isinya. Kadang-kadang mungkin ada kami berkuat keperluan lain ya. Jadi kita berasumsi yang datang ada keperluan lain gitu. Jadi di sini berapa penanya karena Pak Bia kita sudah habis acara ini langsung ke Padang.
kebetulan Pak Buya telah terlanjur berjanji sama kita, dia punya bunda-bunda caranya. Sebetulnya cara dari tadi, coba tadi Buya ini kalau di awal dulu hari tadi Sabtu sudah dia, jadi Sabtu dan dia. Itulah dia Pak Mantu itu kira-kira kalau ada yang kita butuh caranya. Sebenarnya mudah-mudahan kita bisa contoh yang beliau lakukan. Dan itu adalah suatu nanti ya Pak Mantu ya. Ini adalah sampaikan yang sudah dikasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceramah agama oleh Bapak Ismanto, kepada Bapak dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala li'iyada lil muslimin sama lil-khairat wa ja'ala lana ma fil ardi jami'an al-kumarah wa zahir hasanat. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita awali pertemuan kita ini dengan sama-sama bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang selalu melimpahkan nikmat, syafaat, rahmat kepada kita semua. Selawat dan salam kita mohonkan kepada Allah. Semoga disampaikan buat ibunda kita dan bersama Rasulullah. Mudah-mudahan setiap selawat yang kita kirimkan itu akan dapat memberikan perlindungan dan syafaat kepada kita di hari kiamat. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa beserta seluruh kita yang hadir di dalam majelis yang mulia ini. Bapak-bapak, untuk pertemuan kita hari ini mungkin kalau bisa dipres ya press. Tapi kalau tidak bisa dipres, kita lewati saja. Kalau memang sampai jam 4 di jam 4 ya. Saya terlalu terlanjur berjanji dengan orang yang tak tahu wajahnya, tapi tahu di telepon sampai hari ini masih bingung tak mana orangnya yang telepon. Apa dan ibu? Saya mengambil atau termotivasi dengan sambutan dari Pak Kepala Desa tadi, bahwa hari ini kita akan kembali menghangatkan silaturahmi. Nah, tak lama lagi kita akan melaksanakan puasa Ramadan silaturahmi. Nah, kini mau tanya siapa ibu? Kita dialog saja. Lek dolok ibu-ibu. Sudah boleh dah jam seleman jalan layu jam paso ya waktu membantai melalui jalan paso ya jalan paso ayo jalan paso banyak mandal biodat yang itu ibu-ibu terpengaruh dengan orang datang ke tempat rumah saya itu main saya bisa selesaikan dulu dah saya fokus ya, fokus ya. Nanti saya ngomong ibu-ibu masuk terima suap keluar terima dia. Sama sepandingan juga. Yang lebih parah ibu masuk terima suap keluar ya. Jangan terpengaruh dengan ibu. Baik. Ada di telau itu kebiasaan menjelang orang berpuasa. Itu adalah bedanya. Lagi ada pernah tak orang telau sudah boleh datang di masa A ya, tapi tidak jadi garam itu loh, dia bui itu kan itu loh. Tidak. Tidak. Nah, waktu tingkatkan sekali lagi. Di Bolida yang kemudian indah dimasak tidak ada bui ya, tapi di parangirangin ada jok. Ini tolong ibu kan? Tidak. Di
dalam Al-Qur'an Ibu. Kemudian kita simbolik dan terakhir pertemuan kita untuk ke depan ada nah, saya dapat mandul lagi. Di dalam Al-Qur'an ayat dan kaguwati di dalam surat Al-Hujurat ado diurang nan tolok memakan daging dan langsung. Tapi daging itu ada yang babau. Indak mu daging jawi, tak daging kambing. Tapi daging manusia yang lamati membusuk tu makannya. Itu lah ibu. Ibu dan mengicik tak tolok tak bisa banali di dalam perilaku ibu-ibu yang memakan daging manusia. Lihatlah Quran itu keluar dari ada yang belum boleh pakai HP Android. Cari surat Al-Hujurat ayat 6 kargo wale kalau baca itu. Ya nak buat orang makan itu boleh. Makanya HP itu kan TikTok isi-isi. Di aplikasi Al-Quran lebih baik. Ah, dan imbangi sekali-sekali baca Al-Quran. Jadi ibu surat Al-Hujurat ayat 6 kargo wale. Ya ayyuhal lazina amanu tabibu kafiram minazad inna ba'dazan ismun wala tajassasu wala tatab ba'dukum ba'da wa taqullah inna allaha tawwabur rahim. Nah, aku cerita tadi itu bu. Jadi Pak Desa pun pandai lo mencarikan moto dan kesempatan. Dicarinya kesempatan menjelang Ramadan untuk bersilaturahmi. Ano kece ulang dan menelpon ambo jemaah-jemaah dan kawasoko ya pakko. Nyo kadang-kadang di urusan daun lima purwi. Haa, mau purwi kebo ya? Hai. Nyo mau pokoknya ibu. Mau pokoknya pak. Mau pokoknya itu juga bu. Tak bahasa puan. Ah, jadi dek itu kapuaso. Jadi ni tak bawanyi bawanyi selama. Adilan bawanyi itu. Sebab sia-sia saja nanti amalan Ramadan. Apabila kita akan memasuki bulan Ramadan ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Bahkan, ya, bahkan malaikat pun berdoa yang mengaminkan Nabi Muhammad. Jadi terima puasa umatnya nanti Rasulullah. Kalau ada di antara umatku sesama dia tidak perbaikan. Ha, ada sebab. Ada aku ado itu. Kok aku ado ini dah mulai yang boleh mengundang saya. Nah, ikut kita sapu isinya. Yang kedua, diaminkan di Rasulullah. Kalau ada orang yang tidak bersapu-sapuan antara orang gaib, dua anak, ya? Orang gaib, dua anak. Kau tidak langsung masuk kampung, kamu ada apa? Hukui gua. Malang mana ini? Kalau begitu, gua Tuhan. Neraka saja tentang neraka, ada lah. Ya? Pergi saja lah ke neraka itu orang yang tidak perbaikan dengan orang tua. Nah, begitu pentingnya silaturahmi. Oke, jadi oleh karena itu menjelang Ramadan ini semuanya itu harus kita hilangkan itu. Makanya di dalam Al-Quran pada surat Al-Hujurat tadi dibunyikan, hai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kamu. Kalau di dalam terjemahan tafsir, terjemahan Al-Quran bahasa Indonesia, purbasangka. Kalau bahasa awak curiga. Bahasa kerennya sangkaan negatif. Negative thinking. Negative thinking ya. Pola pikir yang salah. Mencari orang kuda itu yang positif kok negatif. Tapi buat itu. Ada yang punya sifat yang itu? Ada.
Orang kalau punya pikiran, ya punya pikiran atau negatif thinking tadi, dia merasakan dirinya hebat. Dia merasakan dirinya lebih hebat dari orang yang lain. Ini bu pandangan cari itu antara kami di tanah. Kita nanti ambil iktibar. Al-Quran mengatakan, apalah taklah, belajarlah dengan hal ini. Perhatikanlah alam bahasa itu di bidang kabau, alam ketambang menyebut. Kami di Marduy. Ketil langit atau dalam tanah? Tanah. Tanah doi ke langit itu di bumi. Bahkan emas dengan tanah, dia satu. Ketika diindang di tahun Peru, diindang di tahun Piura, dan dicari orang hanya ombi. Apa tanah lego kuno lain, tapi itu timbunan kuat. Nah, kapasitasnya banyak. Jadi satu ketika, ombi di tanah aku, bu, ketika ini lata sisi, lata pisah. Dia mengecek antara ombi di tanah. Anak kecil ombi, oi tanah, jadi lawan kuang kuang. Sama kepusuangan saya itu. Sampai ke Kupang, kita bawa di Pekija, dua mencari kan. Di mana tak ada nampak dia? Kalau tak, kita ilmu. Kalau tak, dia ini. Kalau tak, dia iya. Kalau tak, di langan. Aduh yuk, dan di kaki. Aduh yuk ini, dan di gigo. Nampak ibu gigo? Ini media sosial ibu. Aduh, ini masalah ya. Nah, oke. Jadi emas mengatakan dia lebih mulia. Walaupun itu sebutannya adalah logam mulia. Jadi emas merasa dirinya lebih hebat. Hanya untuk ke tanah atau itu kerajaan. Fungsi wan, sampai jalan durang, sampai berkubang, sampai bau, pokoknya tetapi dan kumuh-kumuh saja. Jadi tanah menjaweknya santai saja. Yo. Anda itu logam mulia, sesuatu yang berharga. Tapi walaupun saya kotor, saya bisa memberikan kehidupan. Ditanam orang congke, tunggu katanya congke. Ada yang tidak pernah bohong. Ditanam lado orang tua, ada yang tetapi tunggu bisa menumbuhkan lado. Walaupun tobu sama lado di lokalnya orang oke, bertanam orang oke. Okay. Dan lado dengan tobu tidak pernah dan magi sari pati kayaknya sosek sekalian. Tidak pernah ibu terasa tobu dan pudek. Jadi dan tanah itu merendah sini bu. Nah ibu dalam keadaannya yang sabantu itu bermanfaat ini. Jadi ami merasa dirinya yang lebih hebat tadi justru tidak bisa memberikan kehidupan dan tidak bermanfaat untuk tumbuh-tumbuhan. Akhir-akhir banyaklah awak yang bantu itu fungsi awak kadang-kadang lupa. Bu, di dalam kehidupan yang namanya silaturahmi kalau sudah terkoyak. Silaturahmi kalau sudah terkoyak, komunikasi hati pasti akan terjamin. Hati tidak akan bisa lagi damai, bekerja tidak akan lagi nyaman. Sehingga nanti dalam kehidupan, apapun yang dilakukan di orang lain kalau awak punya negatif thinking, justru awak nanti akan menambah-nambah. Ah, semuanya masuk pada ayat yang kedua, ayat yang selanjutnya. Pertama tadi negatif thinking ya. Karena sebagian dari negatif thinking itu dosa. Ya? Dosa itu. Orang yang punya negatif thinking adanya cek kisah. Anak gadi kayu baru pindah contohnya ke lima contoh ya. Nah, letak lagi kokoh dulu bangunan rancak. Ya bangunan rancak. Nan niseo dek seorang anak gadis yang berduit. Dia datang kemari ke Pajero. Di sebelahnya ada pondok kehidupan orang miskin. Anak gadinya
sampai narancak tadi bahasa malahan ya pondok urang kehidupan yang miskin. Nah, jadi baru malam pertama di situ sekitar jam 9 jam 10 malam mati lampu. Jadi di lampu mati orang yang hidup di sebelah yang di pondok tadi anu ada lagi kepik yang seusia itu. Nah kepik seorang itu kan kepo ingin tahu ya. Jadi kalau jam 9 malam lampu mati anu kece itu nya bawa lagi itu agak kumat kan KCM kantin sebelah agak baru pindah tuan lainnya kira-kira punya lilin dan KCM juga nya poila nak gadi dan keluarga miskin tadi ketompek orang kayu dan balon dan sampai sari baru lampu mati dan anak gadi tadi poi kada punya cahaya HP-nya mencari benda-benda dan lebih bisa kira-kira lilin juga aku kamera. Aduh, jadi sampai di dapur, di toko pintu dia nak tadi, nak ketik sana tadi. Tukar itu. Assalamualaikum, Kak. Waalaikumsalam. Apa khabar? Ini kecil dia nak ketik tadi. Kakak le punya lilin. Baru sih bertanya sewaktu itu, mindset negatif thinking tadi. Pulang boleh utara, Kak. Lu kenal ini orang tu dia. Tapi negatif thinking itu lah aku tak. Kurang bersih. Kenapa ya kemarin? Pastinya minta tolong. Kalau dibantu dia wak ini wak. Dia bisa omong tinggal lalu dapet wak. Negatif thinking. Ya. Curiga. Sebenarnya anak ketik tadi baik kasih itu menawarkan lilin. Lea dong kakak punya lilin. Untuk supaya jangan bisa jangan tak tapasolangan nama tu ya. Supaya dan tapasolangan di orang kayu tadi karena kita sebab orang yang kayu tadi beranggap nyoma nyolang lilin kawan tak lilin. Nyawi lah di orang kayu tadi dia tak gaji tadi. Tak ada kakak punya lilin tu. Sebab kalau di kecil nado kok ini tahan itu kan tu. Negatif sih pun tadi kok. Kecil nado. You nak duduk je. Masuk-masuk lah tangan kita. Alhamdulillah, iku ambo bawakan dua batang lilin untuk kakak malam ini. Sebab ibu ambo khawatir kakak baru tinggal di malam pertama, siko lampu mati kakak berada di dalam kegelapan. Dapat hidayah dari anak kecil, kecilnya majadu. Dia apalah nak lamun tadi? Ya, dan punya sakwa sangka negatif karena ketik tadi. Rupanya orang ingin memberikan pertolongan ke ini. Baru timbul sesak kepada Allah. Nih, kok sementu iku wana sangku ambu ke ini tadi. Sementara ini punya niat ambu ilu. Tuh, apa nama kok? Kepala cabang biru travel. Nah, cahaya nanti kan ajok ke Mekah tuh. Coba lah. Negatif thinking lewat di Makkah menimbul tangki. Di Makkah berprasangka jelek saja. Apalagi sombong. Tahun 2005 balik ya, Bu. Awak kan begini, kok kan kisah-kisah saja. Kan? Tahun 2005 balik ya. Keluatir sawah luntu bagabung di kabupaten Agam dan kota Bukit Tinggi. Banyaknya ketika itu sampai ratus 52 rombongan. Jadi anulah jamaah dan padusi yo laki-laki keluarganya manggali dia lukunnya. Poi kamu kah laki bini? Poi kamu kah laki bini? Kemudian berombong-rombongan lah poi ke masjidil haram. Tiba di Masjidil Haram, anak kecil udahnya, dia, Bu, aku ini lawan gua dulu, ambo tungguan di siko. Kau yang kecil udahnya, tapi ini, tapi
Tapi dek bini tadi lah di hati daripada curiga bontok rombongan lah dari rambalai dan kita pergi mana dia nak. Rami lo kita pergi dah hilang dah. Kan ikut lah. Boleh je lah udah ke tiba dia tu. Boleh je lah udah. Tinggal je lah dan siku je. Akhirnya baik. Sajak mulai semai nasa, urang ke semai nasa ini apa yang mau duit. Las musdah lah asal nak sebut. Tiba mau gori kita sebut. Tiba lo salat isah aja sebut. Lah subuh lu sudah tanya semua. Bilo pas semua ni buat ketua sarudo ini. Dicari balik ke situ rupanya dan ibu tadi, ya, nanti kurang ingin memberikan pertolongan, tetapi ini buruk sangka ya. Nah, lah biswari ini mencari ke situ rupanya dua-dua sih situ nado ke mama. Anu kiki laki, ah, wah ibu, ambil apa nih mencari? Aiyu, dah, ini kan dipercaya ini. Eh. Apa dia saja bos hari semalam sih kok dah pernah mencari bos orang lain aja. Ditunjukkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mana tahu ada mereka menjadi jemaah haji dan menjadi calon jemaah umroh dan bisa membaca siap. Hilang kan itu tuh sih kok dulu. Nan buruk sangka tadi itu supaya apa? Nanti ini kok paling viral ini ibu ya, mencari-cari keburukan orang lain kado dia tidak mau mati, entah kok gitu tidak saya paham dari dia ya. Jakarta itu kan ternama dengan banjir ya. Nah, ini yang paling hebat hari ini. Kalau kita tidak saya keyakinan, tidak saya paham, no problem. Ketika Jakarta itu banjir, itu yang disalahkan gubernurnya. Cuma ketika di bagian timur situ, untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, banjir, itu yang salah cuaca. Jadi media sosial beda itu. Mengapa timur Jakarta pemerintah dan pemuja? Karena mencari-cari kesalahan orang lain. Kalau mencari-cari itu berarti sana tidak salah. Ya baca cari masalah-salahan gitu. Lah bentuk alat ini. Bapak kaya saya dulu, ibu-ibu. Ibu-ibu kok paling kritis kok. Ya, paling kritis kalau mencari pakaian kawan. Ya, paling kritis. Bu menjadi idola ini bini Pak Wali Kota namanya. Ha, ya menjadi idola. Jadi baik. Ibu wali itu apa pakaiannya tuh matching. Jilbabnya hijau. Kain tenun selungkang bawahnya agak lemah sedikit. Pakai lo tas dengan berwarna hijau. Sepatunya berwarna hijau lailo. Pakai lo cek cincin permata. Lumayan sungai dore. Ibu kesan tuh nilai apa? Awak kan sempurna dinilai itu nih ibu orang. Itu nilai positif. Ini aduh nilai negatif. Nah, jadi apa jatuh? Pandai sih tiup lagu baju ini Pak Desa loh. Contoh. Sudahlah kulit hitam, bawa kelo hitam, baju baju sirah. Ah, pakai lo jilbab, aku nemu jauh kucut. Awak ini Pak Desa. Orang seperti ini namanya sudah menggunjing ini. Ya, menggunjing itu katanya sudah tipis. Mencari-cari kesalahan dengan menggunjing itu sangat tipis. Sehingga tiga persoalan di dalam surat Iqoqo itu sudah tidak lagi bisa dipisah-pisahkan tuh. Ya, dalam surat Al-Jurat. Yang pertama buruk sangka, buruk juga jodoh. Mencari-cari keburukan orang lain kemudian menggunjing satu sama lain. Nah, ya kalau mengunjing kau, untuk nak elok saya nak ambil yang gede. Membicarakan kebaikan orang saja tak boleh. Apalagi yang menyangkut tentang ibadah. Contoh, paham. Untuk ini kau. Konon kabarnya orang bersedekah untuk mengadakan penimbunan daerah tampik angkat kantor desa kau. Ada sesuatu. Nah, kemudian lomba cinta, weh. Eh, Yuson, yang pak cinta.
Haji tu banyak buk tak sebut identitas tak sebut dari lah. Dia son yang pagi tu. Sudahlah kayu banyak komodo pada rumah. Masih longka. Ya? Itu baru umum merubu. Masobui pagi. Kadang-kadang adik adunan masobui untuk itu. Mama kamu. Yang lain ya. Itu lain positif baru merubu. Itu tambah sih. Baru masobui identitas yang ini. Pak Haji aku. Jadi membicarakan seseorang apabila sudah disebut identitas. Beko identitasnya kota sobui no kadangani orang yang bersangkutan. Orang yang bersangkutan iyo gadang hatinya timbul sifat ria. Di dalam beribadah, orang yang ria di dalam beribadah nilainya di sisi Allah no kemana. Diko banyak onalah timbunan dan dia kie kemari tapi hatinya itulah talambung. Mengapa kamu sudah dibuat timbunan cira tu kalau galau terasa. Tak mati pun yang cilai pagi. Itu yang boleh tarik hati dia, Bu. Tak boleh. Diberi celah untuk menjadi omongan pabrik yang mendatangkan sifatnya. Kalau kita manusia pun sadu, syukur, sepuji, Bu. Sifat kita manusia sadunya ingin dipuji. Ya, suka dipuji. Contoh, kurang dan suku menyapu balik badan. Contoh ya, ibu-ibu yang suka menjaga baik badan yang ideal, kecil lah waktu ibu. Yang tambah badan ini mah, bu, waduh ini tangannya tu kan siapa kau? Sebab ini menjaga berat badan idealnya, orang yang seruntuk bantu itu, aja puji ibu deh, dia sanggup itu merawat badan. Lima itu fitness, lima sih enam itu. Iyo dah kat lima juga. Bu itu kain mau dibawa kat sifat manusia suka. Oleh karena itu, pujian itu yang menyebabkan kita jatuh. Makunya di tiaman itu banyak cimeng. Termasuk kalau ini cimeng, yuk. Kalau kita menyikapi dan cemili itu kepada positif, apa ini? Weh, dah kalahi yang cik lagu, cik kawan lagi. Boleh duduk satu lagi tidak? Dah kata tilang cik lagu, pagi hikong juga. Kurang kena jadi yang kalang di ayam cik. Cemili itu. Kalau Lena pun menyikapi positif, besok pagi tak mau pada itu. Boleh lah namun. Dan kau bantu ikut dan juga dantai dengan ini. Eka mandi pada saat ini pagi rumah. Yalah, aku itu baru lah bagi dunia. Kau kau mengaku inya, kau mengaku etan lagi. Jadi yang namanya CPE itu sifatnya membangun itu. Itu namanya kritis istilah sekarang. Sementara pujian itu menjatuhkan. Itu mengunci. Ya? Menguncingkan. Kalau menguncing itu yang buruk itu yang lalu itu. Ya, dan buruk ya. Kalau tadi nenek-nenek tak bisa sebut enak. Dilarang, apalagi dalam masalah ibadah. Akini masalah yang buruk itu sedang nenek-nenek. Sila tak bunyi dia sama. Aku lenan buruk. Kamu tak tahu persis aku lantar sampaikan di jemaah aku tak tahu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Istrinya kan bukan satu. Ya, dia berulang kali menikah. Ketika ini memperistri Aisyah. Aisyah itu perempuan yang cantik. Gadis satu-satunya perempuan yang dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia gadis hanya satu Aisyah. Nah, ketika itu Nabi ada madunya. Namanya Absah. Jadi Absah ko antara Allah dulu kisahnya tidak tahu. Yang jelas Absah ko ditinggal mati oleh suaminya karena suaminya mati di medan perang mempertahankan agama. Kemudian diperistri oleh Rasulullah. Ibu-ibu dan bapak, orang kalau rasanya lapar sana sana nanggu, atau muncungan tadi itulah payah kontrol. Ya, payah kontrol.
Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam duduk bersenang-senang di istri muda nama Nabi Aisyah. Waktu duduk-duduk di siko misalnya. Lalu lah si Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nama tua tadi. Mukul rumah. Jadi di Aisyah kok kakinya sebelah rusak. Sehingga jalannya kok pincang. Di Aisyah kecilnya. Ya di nyumanku Rasulullah. Jadilah bini tua kau tuan si Aisyah. Jadi jalan di aspalannya di Palisa. Masa mulu suhan. Ada pilihnya mati-mati. Untuk berjalan dari tanggul aja. Dek mencari dan kok. Samu juga awak samu aja peribut. Ya, adonan tersisi, adonan tersinggung, adonan terlentuk. Dan kadang-kadang adonan bahasa maju berlentungan. Sengaja berlentung itu baru. Dia dia pendidikan. Itu Pak Isa itu punya peribut. Buat laporan kini. Itu sekali ulang tuh Pak Isa. Laporan itu sudah menyelitakan yang kita. Buat laporan itu. Untuk bulan Februari harus selesai tanggal 5 wali, pagi 5 wali. Hari kecil itu. Ada di kokon, alun-alun juga kerajaan. Alam kecilnya pada saat itu lagi. Tolong bantu kita, tak kolaborasi itu. Ketika itu kau membantu, kan tujuan elok tadi itu. Tujuan elok itu, kan dibantu itu. Tak selesai, dia tahu kan sedang dewa, saya dulu lagi aku ada. Lagi kau juga, tak selesai, kau kau lupa kan. Enak, kau enak. Kau enak, kau enak, kau enak. Lah mulai sepuluh masih ini. Baru itu Pak Desa Magi Pres. Ya, Magi Pres yang mau yang tadi itu. Ya, itu bapak sama aja kau ini. Sudah kolaborasi kerja kedua supaya lu, supaya copet selesai. Jadi antara awak dan Batiko, siapa yang saling mengerti lah dan kehidupan. Kok ada yang terlontong-lontong, kok Pak Desa itu kan lontong kau cepet. Jadi antara kita sesama kita di dalam birokrasi itu sudah biasa. Oleh karena itu ibu dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, kita hilangkan seluruh hal-hal yang negatif. Ambo pasana bucinnya. Ya pasana bucin. Kok teramalkan ibu surat Al-Hujurat surat ayat yang ambo bacakan tadi? Ya, kapan perlu di desa punya program? Apa programnya? Nanti di hari raya lagi reward. Apa rewardnya? Dilombakan orang membaca surat Al-Hujurat ayat dan kedua balik tadi. Baik. Siang dan rancak bacanya. Ini dia. Atau siang dan hafal dulu. Ini sebab kalau lagi hafal ayat kok. Anak nama kan tentu lah lalu kue. Seandainya ibu gara-gara ayat itu masuk sebuah kue tentu aku lah tetap panggung. Sama-sama dalam majlis yang mulia kita. Jadi kita jadikan program ayat setiap ayat yang disampaikan oleh penceramah wajib kita hafal. Itu contoh. Kecil sih ada bisa. Ya, dia yang kecil tak bisa deh. Tak bisa deh bawa anak kete. Anak tu tak mangga cuma hafal itu. Anak tu sibuk loh. Kan anak tu aja itu apa? Tuh sama orang tua. Kalau ibu tu punya alasan tak bisa, apa anaknya? Cuma anak tu aja itu. Ya ayyuhallazina amanu ya ayyuhallazina amanu jatanibu katsiran minadz dzunubi inna ba'da awak aja kenyo kenyo dapat nanti di lomba tahfiz jadinya minum nama ada si ana rancak bacanya iri wa nanda dapat inyo dibuat kesepakatan apa punishment nasi telepon di kampung yo dai pokoknya nenek lo, punishmentnya nenek lo juga. Si bot tengok bukui, bahasa bukui, tentu itu bukui, tentu bahasa bukui. Makan nasi bot. Sudah beli foto, diadukan di situ, dipasang. Oh, acara makanan itu kok iko punishment terhadap perangkat desa yang tidak bisa menghafal ayat Al-Quran pada wirid dan bilang. Dan ibu-ibu, kita harus memotivasi diri kita hari ini. Kalau tidak demikian kita akan rugi. Kita akan tertinggal. Saya hari Minggu jam 3 kemarin baru pulang dari Pasaman Barat. Ya, pulang Pasaman Barat. Tindak lanjut pembicaraan kita kemarin balik. Di Pasaman Barat itu ada satu kampung namanya Mahakarya.
Ibu-ibu kalau sempat baca Facebook saya bikin status seperti itu. Ya, kemauan, kejujuran, keikhlasan. Akhirnya bertujuan, tujuannya menjadi maha karya. Maha karya itu namanya sahabu. Cuma di desa maha karya antara Islam dan Kristen 50-50 ibu. Banyak orang mencari orang pakai sopo pendek dari tadi itu. Dan di situ ibu, ya di situ di Pasaman Barat tersebut, di desa Mahakarya tersebut telah terwujud kampung wakaf namanya. Nah, kampung wakaf namanya. Jadi kampung wakaf itu terwujud karena ada persaingan antara umat Islam, umat non Islam. Jadi itu kudu rekan di itu mampu nyemuk pacu bisa jangkau. Yoki-yoki itu banyak semata. Karena ada persaingan, hitung sih pun ada persaingan jelas. Apa coba ni ni nak buat kau menandi dia pun dewa, menandi gempa gempa pun dewa. Tiu elo elo. Pun dua itu elo. Ah jadi hari ini kita jadikan inilah motivasi kita. Ya. Kalau di Pasaman Barat sudah berdiri MI-nya, sudah berdiri TK, MI, kemudian Sanawiyah, tingkat Sanawiyah, kemudian sampai tingkat aliyahnya Pak Pandita. Ah, ragamu tuh. Kenapa? Karena persaingan. Nah, kita yang tak punya saingan hari ini, saya menyarankan kepada ibu-ibu untuk bersaing kepada diri sendiri. Dengan cara apa? Kepada ibu-ibu masing-masing ini belilah satu celengan. Celengan apa? Celengan dosa. Bukan. Apa maksud celengan dosa? Targetkan bu, ayat yang nambah sambungkan tadi harus hafal di dalam seminggu. Kalau udah apa seminggu, dan memasukkan celengan dosa dan memasukkan titik ke dalam celengan dosa itu ribu ya, atau sibuk ya. Alah seminggu dah jodoh malah dimasuk seminggu. Banyak. Ah dia jodoh tu seminggu lain. Dia cuba seminggu lain. Kalau dah jodoh hafal dalam seminggu lain, habis itu ibu-ibu masuk kiri. Akhirnya uang ini terkumpul nanti ibu. Ini namanya tabungan dosa. Tabungan dosa itu menjadi namo istilahnya. Nanti uang ini berikanlah kepada fakir miskin, orang-orang yang mampu dan membutuhkan. Alami sembahyang, masuk tidur dulu. Awak balik Mas Haji. Balik Mas Haji, bilang tombol awak. Buat tombol orang. Awak sadar pada situ salah kan? Manapun aku selalu tombol. Oh, 10.000. Eh, salah. Tabungan dosa 10.000. Dan tombol orang juga nanti aku balik, eh? Bisa tarik 10.000. Cuman awak tak menambah 10.000. Dan 10.000 dan awak acuk gue tadi itu, bisa nanti hasilku kebalaan puasa bu. Nanti di akhir tahun, gua buka celengan. Tapi jujur ya bu ya. Ah, nala tetap uang dari ibu, lo makanya dia udah. Nala tetap uang dari ya, tau ya. Rupanya dan tahun kini, rata uang 250.000. Berarti, ibu lah banyak berbuat dosa. Tahun berikutnya, usahakan jangan sampai tabungan kau 250.000 yuk. Kecuali kalau ibu ketargetkan, kalau pegang dan salah cek dan dono kesalahan dan sibuk. Habis itu kau salah, jadi cek lain. Dan dono dan 10.000 lagi. Itu otomatis dia berikan. Tapi, alhasil nanti outputnya memberikan kebajikan untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Dalam rangka menghadapi bulan suci Ramadan, mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, hilangkanlah negative thinking. Yang kedua, hapus, ya, hilangkan mencari-cari kesalahan orang lain. Yang ketiga, jangan sekali-kali membenci. Dari beberapa contoh-contoh yang tadi itu cukup rasanya untuk memberikan perbandingan
untuk perbuatan kita dalam beramal menghadap kematian kita nanti. Mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa 'ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in. Allahumma fir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan min al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hamil 'alaina fi syakhatil maut wa najati min an-nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita untuk memperbaiki kehidupan kita kelak kemudian harinya. Acara selanjutnya kata semula kepada Ketua TPPKK Desa. Pada Ibu, silakan.